بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد Ibadah mari kita lanjut lagi kajian kita Kitab Riyadus Salihin. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca Bab Satri Auratil Muslimin hadith kedua, maka sekarang akan kita bahas bersama hadith yang ketiga. Pada penulisan Kitab Riyadus Salihin itu nomor hadis 242. <tuh> <tuh> wa anhu gitu ya. Wa anhu anin nabiyyi qala idza zanatil amatu gitu ya. ya, bismillahirrahmanirrahim wa anhu dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iza apabila zanatil amatu zanat atau iza apabila zanat zina al amatu budak perempuan fata bayana zinaha maka jelas zinanya artinya terbukti terbukti bahwa dia itu benar-benar zina fal yajlid hal hadda maka hendaklah dia menjilidnya. Hat. Wala yutharrib alaiha. Dan dia tidak boleh menjelek-jelekkan atasnya. Yutharrib itu maknanya menjelek jelekan Mengolok-olok. <tuh> semua kemudian inzanatithaniyah. Jika berzina lagi, fal yajlid hal hadda maka hendaklah dia menjilidnya akan had jadi melaksanakan hukum-hukum had kepadanya wala alaiha dan dia tidak boleh menjelek-jelekkan atasnya atas budak tadi meskipun sudah dua kali zina nekat tuman kalau bahasa Jawa tuman tapi tetap tidak boleh menjelek jelekkan dia. Thumma kemudian inzanati thalitha, jika berzina lagi, yang ketiga kali tentunya. Fal yabi'ha, maka hendaklah dia menjualnya, walau bihablin min sya'arin, <coughs> walaupun dengan seutas tali. Muttafakun alaih at-tathrib at-taubih. At Tathrib itu... Uh, atau menjelek-jelekan. Gitu. Ya masih di bab satri auratil muslimin wanahi an isha li doru kan gitu ya. Jadi dalam hadis ini kalau seorang muslim mendapati budaknya melakukan perbuatan zina dosa perbuatan keji supaya majikan itu menjilid dia. Nah, dijilid. Karena dia budak, maka jilidnya ya separuh orang merdeka. Nah, kalau orang merdeka dan dia itu biker atau belum pernah menikah, kan itu ya, maka jilidnya 100 kali. Kalau ini budak, separuhnya 50 kali. Pukul dia. Nah, dijilid dia, dipukuli. Nah. Dan catatan tidak boleh kamu jelek-jelekan. Pezina, nah, misalkan, tidak boleh. Sudah dijilid dia, melakukan dosa sudah dijilid. Tidak boleh dikata-kata yang jelek, di, apa itu dicemooh, tidak boleh. Nah, harus ditahan yang seperti itu. <tuh> Nah tentunya ini juga ada istifadah lain. Gitu ya. Jadi kalau ada budak berzina, maka yang melakukan hukum had kepada budak itu adalah majikannya, sayidnya. Gitu ya. Tapi kalau selain budak, maka yang menegakkan hukum had itu harus imam. gitu ya. Bukan bapaknya, bukan pakdenya, bukan. Tapi imam, gitu. amirul mukminin yang menegakkan had kepadanya. Nah, itu itu kalau orang merdeka. Ya, thumma in zanati fal lagi rupanya budak itu tuman dia rupanya zina lagi. <laughs> nah, gitu ya. Budak itu sudah dipukul gitu loh ya. Enggak kapok, ngulangi lagi dia berzina lagi. Pukul lagi. Nah, gitu ya. Pukul lagi wala yutharib alaiha. Nah ini catatan lagi. Nah, meskipun dia sudah dua kali berzina. Meskipun dia mungkin bahasa kita adalah tuman berzina. Tidak boleh dicelik-celikkan. Sudah dihukum hak. Nah gitu ya. Itu-itu hak seorang muslim itu demikian. Gitu ya. Jadi adab seorang muslim kepada muslim yang lain kan gitu ya walaupun kepada budak tidak boleh gitu ya membuka aib Perbuatan dosa yang telah lalu atas dirinya tidak boleh, atau mungkin sekedar memanggil namanya. Eh, hey, pencuri, tidak nah, nah, boleh, tidak kan? boleh seperti itu. Itu adab akhlak seorang Muslim. Itu demikian. Harus apa? Harus ditutupi, jangan disebut-sebut lagi. wong oh, dia sudah bertaubat, sudah ditegakkan hukum had kepada dia. Misalkan, kalau zina sudah dijilat atau sudah di apa itu ya sudah dijilid tadi tidak boleh disebut-sebut lagi itu demikian. In fal walau bihablin min nah, gitu ya kalau dia apa itu uh, zina lagi wah ini ya tadi yang saya katakan tuman itu tadi kan gitu ya zina lagi yang ketiga kali nah, maka dipukul lagi Jilid lagi dia tidak boleh dihinakan, tapi dia dijual saja. Tidak ada baiknya kok. Nah, gitu ya. Itu demikian. Jadi dia dijual apa itu walaupun harganya murah. Sak payu-payune. Karena apa? ibarat wah itu sudah tidak ada baiknya itu sebarang rosoan seperti itu. Aung budak kan gitu ya. Nah, zina pertama dijilid malah tuman zina lagi, zina lagi. Yang ketiga, maka seorang majikan jika budaknya demikian, langsung segera menjualnya saja. Nah, gitu ya. Itu demikian. Barangkali, kan gitu ya. Setelah berpindah majikan, majikannya ganti majikan baru, budak tadi bertahu, bertaubah dengan pendidikannya yang berbeda, cara mendidik budak tadi yang berbeda, barangkali budak itu tadi akan menjadi lebih baik itu demikian, gitu ya. Namun ini supaya nah, supaya tidak apa itu timbul ke apa itu penipuan dalam jual beli budak maka seorang majikan yang menjual budaknya yang sudah berulang kali berzina tadi dia harus menyebutkan kepada calon pembeli bahwa budak ini tak jual karena ini berzina, nah gitulah ya itu harus demikian harus disampaikan tujuannya apa bisa jadi gitu ya supaya si calon pembeli tadi mau kan gitu ya oh sudah tidak apa-apa bagiku insya Allah akan bisa diperbaiki orang yang seperti ini misalkan demikian ada diantaranya tujuannya baik demikian mutafakun alaih gitu ya hadith ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikutnya Wa anhu kola utian nabiyu sallallahu alaihi wasallam Utia didatangkan an Nabiu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Biro dengan seseorang Qad syaribal khomro Qad syariba khomron Sungguh dia telah meminum khomr Nah ini Jadi dia habis mendem kan gitu ya Kola Beliau bersabda idribuhu Pukullah dia Wah, Kebuki <laughs> Kola Abu Hurairah Abu Hurairah berkata Faminna maka ada dari kami Abdoribu orang yang memukul biati dengan tangannya. Wah, wow, Wah sak kecekle sudah. Wah, wow, pakai tangan, tangan, kamplengi, tapui. Ya. Wabdoribu dan ada yang memukul binakli dengan sandalnya. gitu, gitu ya. Ya maniman tangane nganggu sandal wae, ambil sandal, tapuk kan gitu ya. Pukulkan. Wabdoribu dan ada pula yang memukul bisaubi dengan bajunya. Ha, nah, bajunya ambil Wah di Sabeti kan. Falamma makatat kala insarafa pergi qala ba'dul qaumi Sebagian orang berkata. Ahzakallahu. Semoga Allah menghinakanmu. Nah. Qala. Qala di sini beliau bersabda, "La taqulu hakadha, kalian jangan mengatakan demikian." la tu'inu kalian jangan membantu atau menolong alaihi atas dia dia uh, yang peminum Khamar tadi Asyaitona as akan syaitan gitu ya rawahul bukhari ya ini masih berkaitan dengan bab satri auratil muslimin kan gitu ya jadi pernah didatangkan seorang yang telah minum homer kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasul, fulan si ini habis mendem ini, oh iya toh, pukuli, nah, ini, ini hatnya orang yang minum homer, nah, gitu ya. orang yang mabuk itu adalah dipukuli, tidak ditentukan berapa banyak, nah, ini gitu dia ya. pukulan, tidak ditentukan dengan cara bagaimana memukuli, pakai sandal, pakai tangan, nah, ini bahkan ada yang pakai sandalnya, pakai bajunya gitu ya, pukul-pukulkan kan begitu dan tidak ditentukan oleh Nabi berapa kali harus dipukul dia kan gitu ya. Habis selesai kan gitu ya, Nabi pergi, ada orang yang mengejek dia. Wah, semoga Allah taala itu menghinakan kamu. Nah, oleh Nabi di apa larang. Tidak boleh demikian kepada orang muslim kan gitu ya. Itu namanya membantu setan untuk dia harusnya kata-kata yang kau ucapkan kepada orang ini adalah semoga Allah memberimu petunjuk, semoga Allah Taala memberimu keteguhan di dalam agama ini bertaubat kemudian memperbaiki perbuatannya harusnya demikian yang diucapkan jadi bukan kok malah apa itu membantu setan kalau kamu itu mencemooh dia kan gitu loh ya akhirnya dia merasa terhina nah bisa jadi malah dia tidak mau bertaubat. Ah, udahlah, kaum muslimin sudah membenciku, nah, sudah terlanjur jelek saya, wah terus jelek terus saja. Nah, ini namanya membantu setan seperti ini. Jangan. Nah, ya. Tetapi justru malah didoakan dengan yang baik. Sikapnya harus tetap baik, walaupun dia telah melanggar hukum had dalam agama ini. Ha inilah muslimin rahimakumullah gitu ya, akhlak seorang muslim kepada muslim yang lain ketika muslim lain itu memiliki aib kan gitu ya. Ha. Adabnya adalah kita harus menutupnya. Jangan mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang muslim yang telah lewat apalagi dia sudah bertaubat. Di sini kan sudah bertaubat dia, sudah dihukum had. Minum homer dosa, iya gitu ya. Salah, salah. Tapi sudah dipukul ini. Nah, tidak boleh lagi dia itu harus di apa itu uh, hinakan tidak boleh kan gitu ya justru sebaiknya didoakan yang baik baik itu demikian ibadahullah muslimin rahimakumullah. orang atau manusia itu kan tempatnya salah dan lupa nah, yang mencemooh ah itu kan juga manusia juga tempat salah dan lupa yahu oh, tahu diri sadar diri ketika ada saudara muslim yang melakukan kesalahan kan gitu ya ia ya lumrah lah wong dia apa itu memang manusia nah, gitu ya tetapi yang terbaik itu adalah dia mau bertaubat dia menyudahi perbuatan salahnya dan dia bertaubat siap dihukum hak itu yang terbaik yang seperti itu kan, gitu ya bertaubat dari dosa itu adalah perbuatan baik Nah, mencemo'oh ah saudaranya muslim itu perbuatan jelek nah, itu demikian ya dengan ini selesai sudah babu satri auratil muslimin kan gitu ya kita akan berpindah ke bab berikutnya bab nomor 29 babu kobo ihawa ijil muslimin bab menunaikan Hawa itu adalah keperluan-keperluan al-Muslimin orang-orang Muslim. Bab keutamaan menunaikan keperluan-keperluan Muslimin. Keperluan itu ya umum semua yang diperlukan Muslimin. Contohnya adalah makan, minum, kan gitu ya. Itu apa adalah keperluan Muslimin. Atau mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang memang meluangkan waktu <tuh> untuk membantu saudara muslim di tempat yang jauh yang membutuhkan air bersih misalkan ini termasuk hawa ijil muslimin nah apa keutamaannya nanti akan dibahas di dalam bab bab ini tetapi yang jelas mulai dari babnya saja ada tersirat kandungan makna kan gitu ya bahwa seorang muslim adabnya kepada orang muslim yang lain yang mempunyai kebutuhan hendaknya ikut serta mewujudkan kebutuhan muslimin. Saudara-saudara yang nun jauh di sana di tempat yang apa itu susah mendapatkan air kan gitu ya dibantu. Nah, dibantu. Apa tahu kebutuhan mereka untuk wudhu, untuk mencuci, dan untuk makan, untuk minum gitu dan sebut kebutuhan-kebutuhan air sangat urgent sekali. Nah, Dibantu mewujudkan, nah, dibikinkan sumur, dikirimkan air bertengki-tengki, dan seterusnya. Itu termasuk Allah, ihawa, ijil, muslimin. Hendaknya demikian, terlebih kalau kebutuhan ini kebutuhan darurat. Nah, ada seorang muslim, kan? Itu ya, sudah sangat lapar, tidak bisa beli makanan, tidak ada makanan di rumah dia, kan? gitu ya, maka ini tidak sekedar hasungan harus gitu ya memberinya harus dibantu yang seperti itu nah, gitu ya itu demikian jadi tidak boleh gitu ya ada seorang muslim membiarkan saudara muslimnya yang lain kan gitu ya dalam keadaan sangat membutuhkan nah terus dia tidak peduli tidak boleh yang seperti itu harus peduli memberikan sesuatu untuk dia ayat yang mendasari bab ini kalau Allah taala Waf'alul khayro la'allakum tuflihun Dan kalian lakukanlah kebaikan La'allakum agar kalian tuflihuna Kalian beruntung Kebaikan di sini Qodo'u hawa ijil muslimin Menunaikan, membantu mewujudkan keperluan-keperluan mus muslimin Itu al khair apa keutamaannya? La'allakum tuflihun. Itu akan membawa keberuntungan di hadapan Allah Ta'ala. Kelah. Surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Waqala Ta'ala. Wa ta ma taf'alu min khairin inna Allah bihi alim. Wa ma taf'alu. Dan apa-apa yang kalian perbuat min khairin dari kebaikan... Fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi kepadanya kepada kebaikan tadi alimun maha mengetahui mengetahui mencatatnya kemudian membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya artinya muslimin rahimakumullah keutamaan menunaikan keperluan muslimin adalah akan mendapatkan pahala dari Allah taala perbuatan baik itu tidak akan terlupakan tidak akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Akan selalu akan diketahui Allah, dicatat, dan kemudian mendapatkan balasan. Hadis 244. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu orang muslim ahul muslim saudara muslim yang lain la yadhlimuhu tidak boleh mendzaliminya mendoliminya itu artinya dia ya, mengurangi hak-haknya nah itu dolim seperti itu harus dipenuhi hak-hak muslim di pertemuan yang lalu gitu ya di pertemuan apa kapan itu ya itu hak-hak orang muslim itu banyak sekali ah gitu ya termasuk Hurmatil muslimin keharaman keharaman muslimin ah gitu ya. di bab itu ya tentunya di bab itu Hakul Muslimi alal Muslimi Homsun ada lima, Hakul Muslimi alal Muslimi Situn ada enam, ada juga hadits Hakul Muslimi alal Muslimi Sab, uh, sab, uh, sab atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami tujuh hal, nah, kan begitu. Rasulullah melarang kami tujuh hal, nah, itu kan demikian, nah, gitu ya. Itu apa itu? Tidak melanggar itu semuanya. Jadi hak-hak muslimin dipenuhi semuanya. Kalau tidak memenuhi hak-hak muslimin, maka itu termasuk kezaliman. Wala yuslimuhu dan tidak boleh menyerahkannya. Menyerahkan artinya menyerahkan saudara muslim kepada orang yang akan menghinakan dia seperti musuh Islam gitu ya. Diserahkan kepada musuh Islam. Dan, gitu ya. Sini loh, sini loh orangnya ini. Kamu memburu ini toh. Wah diomongkan kepada orang-orang yang benci kepada Islam kan gitu ya. Nah, saudaranya sendiri seorang muslim seagama dengan dia dicari oleh musuh Islam malah diberitahukan tempat keberadaannya persembunyiannya. Tidak boleh yang seperti itu. Itu pelanggaran agama yang demikian itu. Ya. Maka nafi hajati akhihi barang siapa berada pada keperluan saudaranya artinya dia selalu mengupayakan memenuhi keperluan muslimin. Saudaranya itu muslimin. Nah, gitu ya. Karena Allah adalah Allah fi hajatihi dalam keperluan dia. Akan selalu mengurus keperluan dia. Memenuhi keperluan dia. Waman farroja dan barang siapa yang melonggarkan an muslimin dari seorang muslim lain. Kurbatan, satu kesulitan. Nah, Farajallahu Allah akan melonggarkan anhu dari dia biha karenanya karena satu kesulitan yang dia lakukan tadi yang dia apa itu bantu tadi kurbatan min kurobiyaumil kiamah satu kesulitan dari kesulitan kesulitan hari kiamat ya waman sataro musliman dan siapa yang menutupi 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 aib gitu ya seorang muslim satarahullahu Allah menutupi dia yaumal qiyamah pada hari kiamat muttafaqun alai nah, ini ya jadi al muslim ahlu muslim sudah lewat kita pelajari terus mangka fi hajati akhihi kanallahu Allahu fi hajatihi Siapa yang berada dalam hajat keperluan saudaranya? Siapa yang selalu mengupayakan untuk bisa memenuhi, membantu keperluan saudaranya muslim, ganjaran dia, keutamaan yang akan dia dapat dari Allah adalah Allah akan selalu memantau apa saja keperluan dia dan Allah akan memenuhinya. Nah, Insya Allah. Kalau kita memenuhi keperluan saudara kita, belum tentu sesuai dengan keinginan dia. Nah, misalkan kan gitu ya saudara kita membutuhkan makanan untuk diri dia dan anak dia, satu keluarga. Kita cuma bisa membantu satu piring nasi lengkap lauknya. Nah, ini kalau anaknya lima, istrinya satu, terus dia sendiri, semuanya lapar. Saudara kita itu. Itu kan tidak mencukupi yang seperti ini. Hitung-hitungan zahir tidak mencukupi. Nah, gitu ya. Tetapi Orang Muslim yang mendapatkan bantuan, kita sudah merasa terbantu, senang sekali. Nah, gitu ya. Jadi, kita bisanya membantu saudara kita itu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang, kemampuan kita itu tidak mencukupi kebutuhan saudara Muslim kita. Namun, kalau Allah sudah berjanji akan selalu memantau kebutuhan kita dan akan memenuhi tentunya Allah taala maaf kalau bahasa jawanya itu tidak cumpen di dalam memberi kebe, e, membantu kebutuhan kita. Beda dengan kita, cumpen kan. Wah, jani sak keluarga lapar semuanya tapi duweku sisa nasi hanya sepiring saja. Cumpen ini namanya, tidak mencukupi. Tapi kalau Allah yang membantu, Masya Allah, pasti Allah pencipta alam semesta. Dia yang memiliki kekayaan segala-galanya ini. Jadi kalau memberikan kecukupan kepada seseorang, pasti Allah Ta'ala itu akan memberikan kecukupan yang memuaskan. Masya Allah. Itu-itu keutamaan orang yang selalu membantu kebutuhan saudaranya. Maka ibadah Allah muslimin rahimahkumullah, gitu ya, jangan apa itu hitung-hitung gitu ya kalau kita itu membantu saudara muslim yang lain jangan malas-malas kan itu membantu kebutuhan saudara muslim yang yang lainnya fadilahnya sangat besar kan gitu ya yaitu Allah taala yang akan terus yang akan memantau kebutuhan dia dan akan memenuhinya waban farraja muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurbi gitu ya jadi kesulitan, kesusahan, kurbah gitu ya, kesulitan, kesusahan hal yang, yang tidak menyenangkan kan gitu ya. Ini misalkan ada seorang muslim berhutang kepada kita misalkan gitu ya. Dia karena kesulitan dia harus berhutang, kemudian jatuh temponya untuk membayar hutang, melunasi hutang dia belum punya, dia masih kesulitan. Nah, gitu ya. Lah terus diberikan tenggat waktu lebih lama. Ya sudah, kalau hari ini sudah waktunya membayar hutang kamu belum punya, tak kasih waktu gitu ya. selunggar kamu misalkan. Ini namanya faraja, memberi kelonggaran atas kesulitan yang menimpa muslim lain. Ini namanya memberikan kelonggaran. Nah, janji Allah taala besok di hari kiamat kesulitan dia akan Allah Ta'ala longgarkan. Padahal muslimin rahimakumullah di akhirat nanti, apalagi di hari penghisapan, manusia itu akan menghadapi banyak kesulitan. Nah, seperti dalam hadis gitu ya. Uh, ayatnya dulu ya ayatnya dulu wa minkum illa wariduha nah gitu ya itu kan setiap orang muslim nanti kan akan melewati apa itu satu jembatan. Nah, yang jembatan itu menghubungkan ke surga. Nah, surga sana. Namun di jembatan-jembatan itu ada kalalib, gantolan-gantolan amal. Nah, ada salat, ada berbakti pada orang tua, ada puasa, ada apa itu e, menghormati tetangga ada zakat dan macam-macam semua amalan-amalan itu diwujudkan Allah dalam gantolan bentuk gantolan-gantolan tadi maka amalan mana yang tidak beres maka amalan itu yang wujudnya gantolan itu akan mencampakkan dia ke dalam neraka nah dia ya salatnya baik zakatnya lunas semuanya Puasanya nutup kan, itu, tetapi kepada tetangganya dia nggak baik Wah, nah itu akan digantol dia, Eng, masuk ke dalam neraka. Nah, gitu ya. Sulitnya seperti itu, itu namanya mil kiamah kesulitan kesulitan di hari kiamat kan gitu ya. Bahkan hampir orang muslim itu tidak akan selamat dari sana, karena memang dia beres dalam ibadah ini dalam kewajiban ini. Namun dia tidak beres di dalam kewajiban yang yang lainnya. Seperti tadi saya contohkan. Kan, ya bagus sholatnya, zakatnya, ibadah-ibadahnya semuanya dikerjakan dengan baik. Tapi muamalahnya dengan tetangga, kan, gitu ya, bohongnya dan lain-lainnya itu tidak, tidak beres. Maka akan digantol dengan gantolan-gantolan di jembatan itu tadi. Ini kurobi yaumil qiyamah. Nah, tetapi kalau saat dia di dunia dia memberikan nah, gitu ya kelonggaran-kelonggaran ada saudara muslim yang mendapati ke, apa itu kesulitan-kesulitan gitu ya dia akan berikan kelonggaran salah satu contohnya adalah tadi gitu ya udahlah atau mungkin bahkan dia punya hutang karena ndak bisa kan gitu ya melunasi sudahlah ini saya anggap lunas begitu saja Nah Besok di hari kiamat gitu ya, kesulitan-kesulitan itu tidak akan lagi menimpa dia. Nah, karena dia sudah melakukan itu tadi kan gitu ya, melonggarkan itu tadi. Nah, ini adalah keutamaan orang yang ketika di dunia menunaikan kan, gitu ya, memberikan kemudahan-kemudahan bagi muslimin yang sedang mendapati kesulitan. Aman sataro musliman satarohullahu yaumal qiyamah. Ini pada bab sebelumnya gitu ya, yaitu menutupi aib orang muslim gitu ya. Jadi tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan orang muslim yang lain, memanggil orang muslim yang lain dengan memanggil perbuatan dosanya dengan panggilan perbuatan dosanya kan gitu ya. Maka orang yang menahan seperti itu keutamaannya adalah besok di hari kiamat dosa dia akan ditutupi oleh Allah Ta'ala yang artinya akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Alangkah bahagianya orang yang bisa melakukan yang seperti ini. Dia tidak mendolimi saudaranya muslim yang lain. Dia juga memberikan keselamatan ketentraman saudaranya muslim yang lain. Dia selalu membantu saudara muslim yang lain yang membutuhkan. Kemudian dia juga memberikan kemudahan bagi muslimin yang sedang mendapati kesulitan. Dia menutup aurat muslim yang lainnya. Masya Allah, kenikmatan di hari akhir dia akan dapatkan. Sudah dia tidak banyak melakukan perbuatan zalim kepada muslim yang lain. Allah pun akan memberikan kebutuhan-kebutuhan dia, apa yang menjadi kebutuhan dia. Dan Allah juga akan memberikan kelonggaran kesulitan yang dia hadapi. Artinya yang dia hadapi tadi bebas semuanya. kan gitu ya. Jadi gantolan-gantolan gitu loh ya. Mungkin dia mungkin sebenarnya akan mendapatkan gantolan. Tetapi dia akan selamat dari itu semuanya atas izin Allah Ta'ala dan rahmatnya. Dan juga dia akan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung, gitu ya tentunya dia sangat minim apa ya potensi untuk masuk ke dalam neraka karena dosanya dimaafkan, kemudian ancaman-ancaman di hari akhir, di hari kiamat itu atau di akhirat sana itu apa itu kecil sekali kemungkinan mengancam dirinya karena dia sudah banyak berbuat baik kepada muslimin yang lain maka tentunya dia sangat berpeluang besar untuk masuk ke dalam surga Allah Taala. Ibadah Allah muslimin rahimakumullah lakukanlah karena ini adalah merupakan kewajiban muslimin kepada muslimin yang lain dan tentunya ini sekaligus adalah akhlak bagi muslim kepada muslim yang lainnya. Demikian fa'akulu qawli hadha astaghfirullah